Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Nah, oke, jadi di video kali ini ya, aku tuh nggak bikin tutorial masak ataupun resep masakan buat kalian. Nah, di sini aku mau review nih teman-teman. Jadi review produk ini, Makuku. Nah, ini adalah diapers yang menurut aku tuh murah banget ya, dengan kualitas yang super bagus banget. Nah, ini. Nah, oke, teman-teman, lanjut aja ya. Jadi di sini aku mau bahas diapers yang kalau menurut aku sendiri ya itu murah. Nah, di samping itu kualitasnya juga bagus. Nah, jadi ceritanya itu ya, aku tuh anak aku ya, jadi umur 2 tahun kurang berapa bulan ya. Ini kalau menurut aku udah hampir 6 bulanan sih dia pakai Pampers ini atau diapers ini. Jadi sebelumnya tuh nggak pakai ini ya. Jadi aku tuh sebenarnya iseng-iseng ya teman-teman. Jadi aku search di Shopee atau aku lihat di online kan. Nah, itu tuh kok murah banget ya. Jadi aku sempet nyobain satu kali aku nyobain beli yang ukuran L itu isinya 26. Aku itu pas waktu beli yang pertama itu kan, itu harganya 43.000. Ya udah aku cobain aja. Dan ternyata emang bener dong dan super bagus banget dan tipis. Jadi itu dari anak aku ya. Jadi Pampers atau diapers yang udah dia pakai dari mulai bayi sampai ini umur 2 tahunan itu yang aku paling suka ya. Jadi ini tuh aku sudah jatuh cinta sama ini. Jadi ini kalau menurut aku apa ya? Dia tuh tipis banget dan nggak bocor loh teman-teman. Jadi daya tampungnya juga kuat dan banyak. Nah, oke, teman-teman, di sini aku bakalan bahas produknya yang lebih detail lagi ya, teman-teman. Nah, di sini itu produk Makuku ya. Jadi setahu aku itu ada dua jenis, jadi dua produk gitu ya. Jadi yang pertama ini ada Comfort Fit. Nah, jadi Comfort Fit itu yang ini yang warnanya hijau sama putih. Nah, yang warna biru itu yang slim care. Nah, jadi di sini aku mau review yang biasanya aku pakein ke anak aku ya, teman-teman. Udah. Nah, ini oke, lanjut aja kita mau buka, teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Oh ya, di sini itu bukanya di sini ya. Ini ada batas kayak bukanya tuh di sini. Oke, mari kita buka dulu. Bismillah. Nah. Jadi super gampang banget ya, teman-teman ya. Di atasnya kita buka aja. Nah, ini jadi itu tipis banget ya teman-teman. Nah, jadi kayak ini ya untuk packagingnya. Jadi diapersnya tuh tipis banget. Nih, jadi ini ada gambarnya Makuku. Warnanya kayak gini, putih sama kelihatan nggak sih? Putih sama warna hijau ya teman-teman. Jadi kayak gini, ini super tipis banget teman-teman. Jadi ini sebenarnya diapers yang dipakai anakku yang tipis banget. Jadi ini tipis banget loh teman-teman. Dan ini tuh super ringan banget ya teman-teman. Nah, jadi untuk daya tampungnya sendiri itu tuh kalau di anak aku apa ya, nggak sering bocor kayak gitu. Jadi kuat juga sih ini nampungnya, daya tampungnya tuh langsung meresap gitu loh teman-teman. Jadi nggak cepat bocor kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ini dalamnya, jadi super tipis banget ini. Nah, oh iya, jadi buat kalian nih yang lagi cari ya, jadi cari diapers yang kalau menurut aku sendiri itu yang murah, pastinya hemat juga ya, murah. Terus di samping itu dia tuh bagus banget untuk daya serapnya juga nih, dan super tipis banget. Nah, jadi ini diapers yang emang bener aku tuh suka banget ya teman-teman. Semenjak aku tahu salah satunya ini, aku tuh suka banget. Jadi aku tuh sering nyetok ya teman-teman. Jadi di rumah aku tuh sering nyetok Pampers ini. Oh ya, ini ada yang apa namanya perekat juga ya. Jadi perekat itu untuk newborn. Nah, ini yang pensnya. Oke, jadi mungkin ini aja ya teman-teman, sedikit review dari aku. Semoga kalian suka dengan video-video aku. Oh ya, buat kalian, terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel aku dan sering ngikutin aku. Terima kasih banyak. Oke, tunggu video aku selanjutnya teman-teman. Dadah.